Enggak. Sini enggak ada. Aduh, salah nih. Udah, enggak apa. Kepalang ya. Halo teman-teman, kembali lagi GameSpot Gaming Channel Worldwide, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan game Host Flipper. Ya, di episode sebelumnya kita sudah merenovasi kamar bayi ya. Bayi, enggak tahu bayi siapa itu ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan misi kita. Dan terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah komen ya, ngasih saran untuk live streaming ya, tapi nanti aku akan coba live ya. Untuk kali ini kita record dulu aja ya. Oke, langsung saja kita mencari pekerjaan. Kalau nggak salah pekerjaan kemarin itu merenovasi dinding ya. Oke, langsung saja kita coba teman-teman. Dan game ini aku sudah naikin sedikit volume musiknya, jadi ya biar nggak bosen ya. Ada musik kan asik ya. Oh, ini keren banget rumahnya, paint rooms. Wow, kita harus ngechat lagi teman-teman kayaknya. Paint with colors Amarat Adventure and Grey. Cuma ngechat doang, tapi rumahnya memang udah bersih sih, udah bagus ya. Oke, langsung saja kita ngechat teman-teman. Amarat apa namanya tadi? Adventure and Grey. Wow, namanya keren banget. Tapi ini udah grey kan? Oh, masih putih ya. Nice. Oke, kita nyalain aja lampunya biar terang. Ya. Dua lagi ya. Silau, men. Oke. Kali ini kita akan ngechat teman-teman, nggak bersih-bersih. Oh ya, benar ya. Kita lihat apakah progresnya naik atau enggak. Kalau dua warna aku nggak tahu sih warna yang bagusnya gimana. Cuman kita coba aja. Dan ya 99 lah, nggak apa-apa lah. Oke. Okay. Wah, lumayan lah ya, udah main keren deh. Oke, kita jual ini. Oh, nggak bisa dijual. Catnya, wah, cat abu-abunya masih banyak banget. Ya udahlah. Oke, penting kita aduh, ini bisa di remove ya. Ini yang nggak bisa, sayang banget. Taruh di luar aja mungkin ya. Oke. Nah, taruh sini aja ya. Oke, misi berikutnya. Paint room. Oh, ngechat ya. Ini chat warna apa lagi nih? Banyak juga yang harus dicat ya. Ternyata misi kali ini. Oke, kalau chat lagi, nah awalnya. Tapi nggak tahu sama atau enggak. Oh, sama ya. Oke. Enggak. Sini enggak ada. Aduh, salah nih. Udah, enggak apa. Kepalang ya. Nah, udah. Bukan di sini misinya. Astaga, salah chat kita dah. Di sini mungkin. No text, bedroom. Oh, ini. Nah, ini teman-teman. Iya bedroom ya. Tapi kok enggak ada progres itunya ya? Wah, habis chat kita nih. Oh enggak, ini sudah selesai maksudnya. Iya, udah selesai ya. Oke, berarti kita bisa langsung jual ya chatnya. Nanggung banget. Ya enggak apa-apa lah ya, namanya juga kerja. Oke, selesai teman-teman. Padahal parah banget ini sebenarnya. Lihat ya hasilnya. Ya, jadilah walaupun belang-belang kayak gini ya. Kita jual dan laku 1.200. Nice, kita dapat uang. Aku nggak tahu kapan kita bisa beli rumah baru. Oke, ada skill baru teman-teman, price negotiation, higher payment, quick order. Ini aja kayaknya ya. Bisa kan? Ah, oke. Selesai dan masih belum bisa beli rumah kita teman-teman ya. Gimana caranya aku juga nggak tahu. Sell object bisa dijual rumahnya. Nggak bisa. Oke. Ini kamar mandinya juga. Waduh, rumahnya jelek banget ini. Pengen banget aku renovasi, tapi nanti aja lah. Oke, kita coba cek misi kita yang lain. Walls knock down. Oh, yang ini walls knock down.
Radiator. I will pay you if you full standby of get nothing. Winter is coming. Oke, ini mudah misinya. Nah, kayak masang radiator gitu ya. Oh, ternyata radiator itu radiator itu untuk pemanas ya. Moon radiator ya. Di sini mungkin. Ah, oh, ini. Oke. Okay. Can buy radiator and moon here. Oke. Okay. Ini mudah misinya. Radiator berarti kita beli. Oh, langsung klik aja ya. Installation. Nah, ini ya. Cuma $44 ya. Tapi dijual nanti jasa kita lumayan ya kayaknya ya. Kita coba hitung-hitungan ya. Seberapa banyak keuntungan kita dari kerja halal kayak ini, teman-teman, dibanding mencuri. Bergusu. Satu. Ini. Towel. Towel radiator. Mountable towel radiator. Ah, ini mungkin ya. Oh, benar. Udah salah tuh. Ini keren ya. Oh, benar-benar mirip kayak game Tip Simulator ya. Suaranya juga. Kalau Tip Simulator pas ini ya yang ngebongkar mobil ya. Nah, mirip banget kayak gini. Asik benar ini. Oke, berhasil, teman-teman. Ada lagi? Unscrew. Ini apa ini? Oh, aku tahu ini tempat wastafel ya kalau nggak salah. Sing, ya benar ya. Kemarin aku baru masang wastafel sih di rumah. Tapi bukan aku sendirian. Sing with cabinet bago. Aduh, yang mana ya? Sing with cabinet. Ini aja ya, yang murah aja. Nah, oke. Gimana nih? Ayo, katanya udah pasang. Nggak kayak gini. Oh, kalau yang ini pasangnya baut kayak gini ya. Kalau yang kemarin aku nggak sampai dibaut kayak gini. Cuman dikait aja. Nah, bawahnya juga pasangnya kayak gini ya. Nah. Wow. Bener-bener real ya. Pipanya. Tutup. Kuncinya. Pasang. Asik. Oke, okay, ini kerannya. Enak banget langsung ditumpuk-tumpuk gitu aja. Padahal kalau di real life-nya nggak semudah ini loh, teman-teman. Ya, kadang masih ada yang bocor ya. Nah, ini penyaringannya, filternya. Oke, okay, udah. Oh, ini kuncinya. Dan selesai. Nice. Keren ya. Oke, okay, ruangan lain. Ini radiatornya. Sudah. Oh, ini nih. Ini sudah. Ada lagi? Oh, ini, teman-teman. Radiator lagi. Radiator. Assembly dan kita jadi tukang-tukang ini ya, tukang kayak tukang ledeng ya. Tukang air kayak gitu. Bener-benerin asang-masang kayak gini. Dan berhasil. Selesai. Woo. Tutup lagi ya. Ntar komplain ya yang punya rumah. Itu rumah nggak dikunci lagi. Maling masuk hilang semua. Nyalain kita. Padahal kita udah tobat jadi maling-malingan ya. Nah. Oh, nice. Ah. Dan kita jual. Ah, kita jual. Maksudnya selesai ya. 894. Wow. Memang lebih menguntungkan ya kerja jasa kayak gitu ya. Ya karena yang dinilai itu bukan harga barangnya tapi jasa kita, teman-teman ya. Skill kita ini, Pak ya. Itulah kenapa kalau orang yang kerjanya di bidang jasa itu biasanya bayarannya lumayan mahal, apalagi profesional atau jasa yang membutuhkan skill yang lebih profesional ya, kayak ya skill-skill repair-repair kayak tadi ya. Itu biasanya dibayar lebih mahal.
karena orang bayar jasa kita. Oke, teman-teman, untuk game Thief Simulator, game House Flipper ya. House Flipper sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel ini, share ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman suka dan ingin kenal dekat dengan Cigame Sport, boleh follow Instagram aku di sini. Oke, teman-teman, sampai jumpa di game House Flipper episode berikutnya. Bye bye. Yeay.